saya juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina dan beliau menyampaikan kepercayaannya dan rasa puasnya terhadap produk industri pertahanan Indonesia, seperti kapal udara ringan buatan PT DI dan kapal perang buatan PT PAL. Artinya, saya yakin BUMN-BUMN Indonesia, baik di sektor karya-karya maupun pertahanan, jika dikelola dengan baik, jika dikelola dengan manajemen transparan, akan mampu bersaing di kancah internasional, di kancah global. Dan saya harap ini dapat terus dikembangkan dan kita harapkan tidak hanya di Filipina tapi juga di negara-negara yang lain. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.